Sopo jenenge, Mit? Nur. Cukup, Nak. Sampun, Pak. Kalau kurang ngomong, saya kan orang kaya. Iya, Toli? Oke, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Mit. Yo. Berikutnya. Aduh, maaf, Dek. Kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh, Pak. Ya nggak bisa. Kalau anak Bapak nyantri di sini, mangan apa, Pak? Mangan apa? Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik maha pemberi rezeki. Nggih. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, hadratuse. Ya. Antar adik ini ke pondok ya. Oh, nggih, Yai. Bapak, monggo. Kok belum? Al-i'timadu ala nafsi. Kita harus bisa mandiri. Pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santrinya. Sekarang, kulo baru paham, Yai. Mengapa Yai bertani dan berdagang. Tapi, kenapa Yai turun tangan sendiri memanen sawah Yai? Yai kan bisa saja menyuruh kulo atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Waalaikumsalam. Sopo iku? Sari, Yai. Anaknya Pak Muhyiddin. Oh, anaknya Muhyiddin. Besok, kalau ada waktu, kita silaturahim ke rumahnya Muhyiddin. Tak lamar, no. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin, tadi kamu catat siapa-siapa saja yang tidak sholat zuhur berjamaah. Kami, Yai, biasa ketiduran katanya. Apa hukumannya orang yang tidak ikut sholat jamaah? Kang, apa iya cuma saya saja yang nggak sholat berjamaah?
utarakan saja siapa yang lain yang tidak ikut sholat jamaah. Maaf, Yai. Tadi itu kan Harun dan Yai, Kang. Tadi saya sama Yai itu sholat berjamaah bareng para petani lagi mana di sawah. Oh iya toh. Maaf, Yai. Iki sapi paling ayu di sini, Mit. Khusus buat kamu, Mit. Ayo, Mit. Gak apa-apa, wes. Wes. Cimai, jam. Waktu di pasar tadi, aku lihat kerudung itu menarik sekali. Dan aku teringat kepada istriku yang kerudungnya sudah lusuh. Apik tenan iki lho, Pak. Masya Allah. Apik, Pak? Bapak mikirin apa? Negeri ini, Mas Rura, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Allah tidak akan memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka yang tidak mau hidup berjamaah. Tidak bagi umat yang terdahulu dan juga tidak bagi hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Itu yang selalu Bapak sampaikan berulang kali. Ya, benar. Dan sekarang, setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Para kiai, sudah jelas kelihatan kalau tentara Jepang itu gak punya niatan baik. Iya, Mas Karim. Saya dengar baru kemarin Kiai Ibnu Hajar ditangkap. Padahal belum lama sebelumnya Kiai Mahfud yang ditangkap, Mas. Para pesantren dan kiai sudah menjadi sasaran Jepang. Maksud sampean apa, Mas? Sebentar lagi Jepang sampai ke sini. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren.
Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Le, kata nang di. Durrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar semua yang kalian bahas barusan. By the way, benar bahwa Jepang tidak berhitung tentang kekuatan pesantren kita. Mereka hanyalah melihat kita ini kaum sarungan yang tidak punya aturan. Alasan tentara Jepang menangkapi para kiai itu karena para kiai memimpin gerakan anti Nippon. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Tadi di pasar, aku ketemu Sari. Alah, Ron. Sari meneh. Ron, kalau belum mampu nikah, puasa. Poso, Ron. Nahan hawa nafsu. Dengar, Yai, arep lamano Sari, gawe aku. Kau enak. Ya jelas. Mungkin Yai melihat aku sudah mampu untuk jadi imam. Mampu jenmu. Lebih mampu aku. Ya aku, Ron. Soleh juga soleh aku. Aku lebih mampu. Antaga. Si Mas Sari ga? Ya. Saya Hasyim As'ari. Kamero. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Selanki Ayi. Kamero ga?
Omega, cukir kojo deh bodoh auta. Cukir. Sora, cukir kojo dah. Sora ni saya kira yo kinjita. Sora wa, ware-ware ni tai suru botoku dah. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan sikire karena itu hukumnya haram. Kamera! Astagfirullahaladzim! 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 Mono yara! Astagfirullahaladzim! 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 Kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain. Selain jihad pilihannya. Intana suruloha yang zulkum. Allahu Akbar. Segera menyelesaikan masalah secepatnya, Pak. Jaga pesantren, ya. Pas, jatuh saya dan pesakitan. Oi, ya meruga. Pas. Jantung monte, oke. Gue kena, kemarin. Saya ikuti Ai. Saya ikuti Ai, saya ikuti Ai. Ya, saya biarkan saya ikuti Ai, biarkan saya ikuti Ai. Ya, Ai, biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Astagfirullahaladzim. Hubungi Kiai Wahpas Bulo. Sekarang. Gus. Jenengan gak lihat dulu keadaan Nyai Kapu, juga istri dan anak jenengan, Gus? Entar dulu, Mas. Tunggu keadaan pesantren tenang dulu. Maaf, Ibu. Belum sempat ke tempat Ibu. Nggak usah mikir, Ibu. Keadaan Bapak bagaimana? Ibu tenang aja. Bapak biar saya ngurus. Bu, untuk sementara Ibu ngungsi dulu ke Dendaran sama anak-anak. Mas, minta beberapa santri untuk nganter Ibu ke Dendaran. Oke, Gus.
Jolali ya. Kabar ibu, keadaan bapak. Insya Allah. Bu, hati-hati. Hei, orilwa! Aksirwa! Hai, korilunda! Mota-mota senja nezora! Oye! Mota-mota senja nezora! Koite nuka, ora! Sebetul nama apa? Bebas no yai, apa pirun? Aku juga nggak tahu, Mit. Kakiku, Mit. Hah? Lari gitu aja ngejar proto yang bawa yai. Walah, Ron. Koitin lupa, ora! Ayo, kuri lo! Ron. Sudah ada kuncan ya. Ron. Ayo ke sain siro. Nani mitenda yo. Saya tidak bisa tanda tangan. Saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa cukir. Tentang Sikire, saya tidak akan pernah melakukannya. Asimu sariwa cukiru jikeng ni kangke shite masen desta. Kare wa sai no kyoi shimasta. Nani? Sain shita kunai no ka? Sain shita kunakereba. Kono chosong ni sain shita kunaru you ni sasete yaro. Hayaku ie. Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyembah. Silakan, Tuan, kalau mau menyiksa saya. Karewa kobami susukete imasu. Sore wa kare no shukyo ni taisuru jiken ni mototsuite no kara desu. Omae wa kono chosong sain shiro! Kiai mau kemana? Kamu muslim? Iya, Kiai. Bagaimana kamu bisa mengaku muslim kalau panggilan itu sama sekali tidak mengetuk-ngetuk kalbumu? Panggilan itu seharusnya menggugurkan segala kegiatan yang sedang kamu lakukan. Kafir ini boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah sholat. Mereka memaksa kita untuk memuja dewa matahari mereka. Sekarang
apakah mereka akan melarang kita memuja Tuhan kita? Sodes. Deno soe suru koto kyousei sare. Soshite ima watashi tachi no kami o suai suru koto kinjyo to iu no ka soete imasu. Bakera! Sembunyi. Bu, tenang ya Bu. Tenang. Keluar dari sini. Mimin, jangan, Mimin. Mati, Kon, Mimin. Mati, Kon, Mimin. Mati, Kon. Mati, Kon. Asyidu! Oi! やったら敬礼しろ。こうやってやるんだよ。トゥブイレン。トゥブイレンのイスラム学校捨てるか。あ？トゥブイレン。あ、どこでトゥブイレン？え？俺らはな。 トゥブイレンの塾生を探してるんで、あったらぶん殴ってやる。言うこと聞かねえからな。お前は、トゥブイレンの塾生が。あこ ngerti kalian ngomong apa? Aku sendiri tebuireng. Sore。やめろ。おお、トゥブイレン。 Thank you.
Harun, Ron! Jamit nama Ron! Astagfirullahaladzim! Ron, jamit nama Ron! Panggil ke Said, panggil ke Said! Mit! Ron! Kami kenapa? Allah! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un! Angkat! Angkat! Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ning. Ini aku, Ning. Mas Harun. Ada apa malam-malam begini, Mas? Apa kamu tahu? Yai Hasyim Asy'ari ditangkap. Ya, semua orang sudah tahu, Mas. Mas. Mas Harun. Jenengan masih di situ? Aku ini pengecut, Sar. Pengecut. Mas Harun, jenengan kenapa? Amin mati. Amin mati karena aku, Sar. Dan aku pengecut. Aku gak nolong dia. Aku malah sembunyi. Harusnya aku mati bareng Kamit, Sar. Mas. Harusnya aku mati, Sar, mati. Istighfar. Istighfar, Mas. Mas Harun. Penahanan ini dianggap sebagai simbol penaklukan. Tuan salah besar. Kono juga mata koto waito mutara umacigai desho. Para santri bisa sangat taklid kepada kiainya. Tapi mereka berpegang pada Quran dan hadis. Hatilah yang akan menggerakkan tangan mereka atas segala kezoliman. Kata Harun, Jepang menyebut-nyebut nama Tebu Ireng sebelum menembak Hamid. Jadi, Hamid ditembak karena dia santri Tebu Ireng. Rupanya, kita harus bersikap lebih lembut dalam menghadapi Jepang. Apakah sikap itu tidak akan menimbulkan perdebatan, Pak? Bukankah selama ini kamu menyukai perdebatan?
Kamu yang mengusulkan perihal bahasa asing agar diajarkan di Tebu Ireng. Akhirnya, Bapak membolehkan para santri belajar bahasa asing dan menulis huruf Latin. Man arofa lugota qaumin amina min syarrihi. Siapa yang paham bahasa asing akan terhindar dari tipu muslihat mereka. Saat itu fatwa Bapak banyak mendapatkan cercaan. Tapi manfaatnya baru terasa sekarang. Karena Jepang hanya memperbolehkan surat menyurat dengan huruf Latin. Cercaan itu tidak ada artinya dalam perjuangan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin. Yai gak berhasil dilepaskan. Kita harus bertindak. Bubar. Naguru cikero. どうか考え直してください。私もさりは小さな寄宿学校の指導者ではありません。ジャワとマドゥラのすべての寄宿学校はその学校を開くとき、彼の許しを必要とします。彼を傷つけることは、多くの者たちの心を傷つけます。それは私たちにとって有利なことではありません。 おい! 生徒を渡れよ! 殴るちゃけで! 論理を打ち込め! やい! 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 おじょりばわ! やい! 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 やい!やい!やい!やい! やら! かれに 何をするつもりですか? お前は 偉い指導者と言ったな 全ての奴らに知らしめよう 偉い指導者は今 取り込みだ! Kok masih bisa ngomong kayak gitu?
Asimu wo hayaku koko kara utsusanakereba na. Mou sugu kono kangoku ga uchi yaburareru zo. Asimu wo mojokorto e susuka. So shio. Kalian, kita bikin Jepang kapok. Ada di Al-Quran, dideres, dibaca, jangan males, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi, Bapak dipindah ke Mojokerto. Bu, Mas Wahid dan Kiai Wahab akan ke Jakarta. Mereka mencoba bertemu petinggi Jepang yang ada di sana. Jadi Ibu tidak usah khawatir. Ibu ngajar-ngajar di sini. Saya jadi teringat almarhumah Ibu Nafiko. Dulu waktu pesantren dibakar sama Belanda, almarhumah Ibu juga melakukan hal yang sama seperti yang Ibu lakukan. Almarhumah Ibu Nafiko itu perempuan yang luar biasa. Perempuan hebat. Ibu dan kami semua di sini hanya berusaha untuk menjaga dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak dan juga oleh Ibu Nafiko. Mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak menjadi doa. Buat Bapak, buat Ibu Nafiko, dan juga buat para santri di sini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Kein Geld, und wenn nicht, dann rufst du frei.
saya akan mencoba menghubungi Saiko Shikikan dan mengadakan pertemuan dengannya. Kami berterima kasih sekali. Saudara Ono mau membantu kami. Ya, ini kewajiban saya sebagai sesama muslim. Penangkapan para kiai akan menjadi agenda yang sangat serius dalam pertemuan antara... Terima kasih. Dalam pertemuan antara konsul NU sejawa besok. Semoga hasil pertemuan bisa sejalan dengan pemikiran Saiko Shikikan. Silakan minum tehnya. Oke, silakan. Begitu saya mendengar kabar dari Saiko Shikikan, saya akan langsung menghubungi Kiai Wahab dan Gus Wahid. Mari, tehnya minum. Berdasarkan pertemuan hari ini, ada hal yang patut digarisbawahi. Pertama, perubahan strategi politik kita, Yahan, yaitu dengan berpura-pura bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan, seperti yang tadi kita bicarakan. Yang berikutnya, dibentuk panitia pembelaan terhadap ulama-ulama NU yang ditangkap Jepang, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan saya sendiri. Indonesia 人の心を取られるには宗教を通じてこのなすが良いと考えます。ここではイスラム教が大部分を占めるので、気合たちを味方につけなければなりません。こちらが弱気にへつらうと、相手が調子に乗ってくんじゃねえのか？はあ。インドネシアのイスラム教徒は6000万人。彼らの宗武士は我々の兵団を圧迫します。むしろ彼らの労働力を利用しなければなりません。でしたら、気合たちをすんなり放免というわけには参りませんな。どうでしょう。彼らを教育、養成するのです。どんな指導だ。彼らが我々にとっての良き友となりますよう、教練します。だったら、牢獄にいる気合たちを釈放するか。サラムアレイキヤハルザシェイ。サラムアレイキヤハルザシェイ。サラムアレイキヤハルザシェイ。サラムアレイキヤハルザシェイ。サラムアレイキヤハルザシェイ。サラムアレイキヤハルザシェイ。サラムアレイキヤハルザシェイ。誤った認識、事態が生じましたこと、我々軍政部を代表してここにお詫び申し上げます。Kami wakil pemerintahan militer memohon maaf telah terjadi kesalahpahaman karena perbedaan tradisi di antara kita。諸君のご理解、ご寛容をお願い申し上げるとともに、Kami memohon kebesaran hatinya dan pengertiannya。Ingat ya nak ya,
perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan di saat kemarau. Iya, Nyai. Terima kasih sudah diingatkan. Angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka Sarinah binti Muhyiddin bimahr wahid rubiyah halan. Qabiltu nikaha wa taswijaha Sarinah binti Muhyiddin bilmahril maskuri halan. Bagaimana? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Hampir 2 tahun kita tinggalkan kamar ini. Setiap perempuan selalu ingin terlihat sing paling ayu di hari pernikahan. Kerudungiku terlalu mencolok. Nek kulo damel di hari pernikahan Sari kemarin. Kapan kerudung ini mau dipakai? Nggih, insya Allah mungkin kulo damel nek wonten acara sing pas. Siapa? Apa yang membuat Tuan datang kemari? Saya kesini karena sampai sekarang kalbu saya tidak pernah terketuk saat saya mendengar azan. Apakah saya berdosa, Kiai? Saya pernah membaca kalau Allah membenci hambanya, maka Ia akan membekukan hati hambanya. Saya sering mendengar suara azan, tapi itu tidak lebih sebagai penanda waktu sholat. Apakah Tuhan tidak berpikir bahwa kegelisahan Tuhan itu adalah sebuah hidayah? Tidak semua orang mendapat hidayah seperti itu. Tuhan merdeka memilih apa saja yang Tuhan sukai di dalam mempelajari agama Islam. Dengan syarat, agama dan iman itu berdasarkan ilmu, pengertian, keyakinan yang Tuhan pelajari.私はここに真須美ご一党のさらなるご援助を仰ぎに参りました。我々は今まさに共に戦うべき時なのです。一つ、生産拡大を奨励する共同戦線の設立。二つ、生産拡大を奨励する宣伝班の設立。 Jepang meminta kita untuk melipat gandakan hasil bumi, sedangkan kita sendiri belum tahu apa kepentingannya. Kita ikuti saja. Tapi kalau terjadi penyelewengan, harus kita tolak. Sebab sesungguhnya sesuatu hal ketaatan itu
apabila telah bercampur dengan kemaksiatan yang tampak jelas, Roji, maka wajawabuha harus ditolak. Soste, seisan kakudai wo shōrei suru kaku reihai jō, kinyō shūdan reihai go no sekkyō bun no kiso. Ampun nganti lali nggih. Kita sedaya kedah ngatah-ngatahaken hasil bumi kita. Kraten sekul menika daharan pokok kita. Pramila kita kedah ngutamekaken nanem patun. Semua propaganda yang dilakukan Sumubu dan Mas Sumi sepertinya kurang maksimal. Kita harus melakukan pendekatan keagamaan. Buat hati mereka tergugah, bukan karena paksaan. Jadi setiap propaganda yang dilakukan sehabis sholat Jumat harus menyitir ayat-ayat suci Al-Quran dan juga tentang hadis-hadis memperbanyak hasil bumi. Itu caranya menggugah hati para petani muslim kita. Sungguh berusaha katakan separa. Meminta para kiai dan para mubalig untuk mencarikan ayat atau hadis yang isinya tentang kelipat ganda nasib bumi. Walau tidak menuju pada siapa, jelas tulisan itu tertuju buat Mas Yumi. Bagaimana kalau misalnya kelipat ganda nasib bumi tersebut diselewengkan untuk langsung perang mereka melawan sekutu? Kita harus menjawab sudah terbuka ini. Tapi ingat, kita sekaligus harus mempertanyakan apakah pembesar Jepang sebagai penguasa dapat bertindak adil? Bahwasanya teraturnya agama adalah bergantung pada teraturnya dunia. Sedangkan teraturnya dunia adalah bergantung pada uang. Dan uang itu terkumpul dari rakyat. Sedangkan teraturnya hidup rakyat adalah bergantung pada sikap pembesar-pembesarnya yang adil. Maaf, Yai. Ada apa, Harun? Kulo habis membaca tulisan di majalah Suara Muslim Indonesia tentang anjuran memperbanyak hasil bumi. Apa rakyat tidak menderita, Yai? Rakyat dipaksa kerja keras, lalu hasil buminya dikasih sama orang Jepang. Maaf, Yai. Maaf kalau kulo lancang. Mas Yumi hanya meminta kepada rakyat untuk mengolah tanah dan melipat gandakan hasil bumi. Sama sekali tidak meminta agar rakyat setor kepada Jepang. Tapi rakyat melihatnya berbeda, Yai. Rakyat melihat bahwa Mas Yumi itu berpihak pada Jepang. Astagfirullahaladzim. Harun, Mas Yumi memihak kepada pembesar-pembesar yang adil, bukan yang zalim. Apa kamu melihat pembesar Jepang itu adil? Masak apa, Sar? Bubur, Mas. Bubur lagi? Kamu sakit?
Terus kenapa? Sar, ngomong aja, ono apa? Beras di lumbung pesantren itu kan udah tinggal sedikit, Mas. Kita juga harus berbagi sama keluarga santri yang lain. Mas Harun? Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Maaf, Yai. Kulo mohon, Yai. Dengan sangat. Yai jangan bekerja sama lagi dengan Jepang. Ojo kurang ajar, Kon. Kebijakan melipat gandakan tanaman dan menyetor kepada Jepang membuat warga sangat menderita. Bahkan, lumbung padi di pesantren nyaris kosong. Keadaan lumbung pesantren sudah sangat tipis. Aku harus ngerti kok, Pak. Nah, aku sama ibu-ibu selama ini nggak ngomong sama bapak-bapak. Supaya bapak-bapak nggak pusing sama urusan remeh-temeh kayak gini. Apa ya semua orang harus tahu apa yang kita pikirkan? Belum tentu, Pak. Orang-orang itu ngerti sama apa yang Bapak lakukan. Dalam kejelasan terkadang terlihat ketidakjelasan. Simpan! Simpan! Cukup! Jatah, Pak. Naon? Naon? Astagfirullahaladzim. Sungguh Parman, Zainal Mustafa Doshi, sidekasi te kuremashita. Sumubu wa kono mondai wo kaiketsu shite itadakitai. Saya minta Sumubu untuk menuntaskan hal ini. Ya, kami dari Sumubu akan menuntaskan hal ini. Sumubu de kono mondai no kaiketsu wo doryaku itashimasu. Sampaikan salam saya kepada Hussein dan Wiroharjono. Ini bukan masalah dalam tubuh NU. Ini tugas Sumubu sebagai Departemen Agama. Sumubu jangan seperti cuci tangan. Kalau begitu kami permisi, Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padi yang kita panen, saudara-saudara, adalah hak kita, milik kita. Bukan hanya kita tidak usah nyetor hasil bumi kita, tapi Jepang harus membebaskan seluruh Pulau Jawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mota-mota suru na. Hayaku naseru. Beras itu milik kita! Ayo ambil!
kau ibumu ya? Bosu no menzen de shogen shiro. Sakaratta yatsura ga dou naru ka Indonesia no yatsura ni shirashimeru no da. Kita harus pergi dari sini, Sar. Udah nggak ada alasan yang bikin aku tetap tinggal di sini. Mas, jenengan tuh udah dari kecil nyantri di sini, Mas. Yai juga sangat baik sama jenengan, kan? Tapi sekarang, aku merasa tidak mengenal Yai lagi. Kita harus pergi dari sini. Mas, bagaimana kalau jenengan tuh salah nanggapi sikap Yai? Gak mungkin aku salah. Aku nggak mungkin salah. Ayo, Sar. Istighfar, Mas. Istighfar. Sar. Kamu ingat apa pesan Nyai Kapu? Istri adalah pakaian buat suami. Suami juga pakaian buat istri. Iya, Sar. Ayo. Ayo. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling mendukung, Sar. Tinggal di tempat Teh Sari. Ayo, Sar. Sari, memangnya ada apa? Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku nggak bisa tinggal di tempat yang berpihak pada Jepang. Astagfirullahaladzim. Nyebut kamu, Ron. Ingat, abauka salasa. Abuka lazi waladaka, walazi zawajaka ibnatah, walazi alamaka. Apa bapakmu ada tiga, Ron? Yang memperanakmu, yang menikahkanmu dengan anak gadisnya, dan yang mengajarimu. Kiai kurang baik apa, Run, sama kamu? Kurang api opo ambil awakmu, Run? Kalah. Harun! Apa kau nggak ngerti? Apa kau nggak ngerti? Hari ini, Kiai Zainal Mustafa mau dipenggal kepala di Ancol. Itu semua karena Kiai nggak mau turun tangan kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dan itu semua berawal karena Mas Yumi mengurusi pajak hasil bumi. Jadi kau jangan pernah larang aku pergi. Ayo, Sar. Ayo, Sar. Ah. Selesai.
Isa. Mau sholat. Hati-hati. Islam itu kan tidak mengajarkan orang untuk suudon. Tapi seharusnya kan kita husnudon. Harun itu kenapa ya Pak? Kok bisa berprasangka buruk dan tidak percaya sama Bapak? Prasangka buruk itu tidak selamanya berasal dari niatan yang buruk. Tapi bisa berasal dari ketidaktahuan saja. Harun tidak mengerti. Apa iya aku harus menjelaskan kepada semua orang kenapa aku tidak mau turun tangan perkara Zainal Mustafa? Karena aku setuju tindakannya. Kalau aku minta dia berdamai dengan Jepang, itu sama saja aku setuju Jepang. Paham aku, Pak. Memang terkadang kita butuh waktu ya, Pak, untuk membuktikan kebenaran. Warewa wa shumubu ga sono nimmu o matto shienakatta to handan shimashita. Masumi to shumubu o togou shimasu. Mohaya 両者の間に垣根はありません。むしろお互いに協力し合うのです。 Jadi maksud tuan, ketua Sumubu dan ketua Masumi itu sama. Sumubu dan Masumi, 同じですか? その通り。 私は Hashimu Ashari 同士に Masumi と Shumubu を 率いていただきたい。 この統合がイスラム聖職者を手なずける一つの良策となるでしょう。我々にとってもことが容易に運ぶはずです。これでマシュミとシュームムの揉め事も起こりません。わかった。この統合でイスラム問題も解決するだろう。Dispun ditawaran kusekan itu. Ini kesempatan agar kita bisa memperjuangkan Indonesia dari dalam. Dengan masuk ke Sumubu, tentu kita akan bisa mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Peristiwa Zainal Mustafa jangan sampai terulang kembali. Jadi Bapak ambil kesempatan ini. Ya, dengan satu syarat, Bapak akan tetap di Tebu Ireng. Kamu yang mewakili Bapak di Jakarta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Kalian harus baca ini. Ketua Kongres Muslim Sedunia
mengirim kawat ke PM Koiso tentang janji kemerdekaan Indonesia. Muhammad Al-Amin Al-Husaini yang menjabat sebagai Ketua Kongres Muslim Sedunia memberi apresiasi yang tinggi atas janji PM Koiso untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu sya'bul Indonesia. Nashkuru bi husni syukri. Lisyaikh Muhammad Al-Amin Al-Husaini ta'ziman lihtimamihi bi ihwatil muslimin. Mencuri dengar itu tidak baik. Futoushoku suru to tomo ni sekinin no shokugan o tassei suru jawa 5000 man nin juumin no yūki o omoi chōshin yori keishoku o no iyo hyō suru shidai nari. Batai! Batai! Saiko shikikan minta agar pemuda-pemuda Indonesia untuk masuk dalam Heiho. Maksud Anda, Saiko Shikikan akan mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia untuk bertempur melawan sekutu. Hai, saya kira demikian, Gus. Para santri tidak akan tertarik untuk berperang di negeri orang. Tapi, mereka akan mempertaruhkan nyawa mati-matian dalam membela tanah. Para santri tidak terbiasa dididik secara militer. Jadi kalaupun harus dikirim untuk berperang ke Burma, ya malah akan merepotkan. Kiai dan Gus Wahid tentu telah mendengar. Di Jakarta, Bung Karno memakai strategi kooperatif dengan Jepang. Karena mereka berjanji untuk memerdekakan Indonesia. Kalau menurut saya, Panjenengan mau mengikuti pelatihan militer ini. Ini tentu akan menguntungkan pihak Indonesia. Pelatihan militer? Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Ono ini ada betulnya. Kalau benar-benar Indonesia ini akan merdeka, itu berarti membutuhkan tentara yang memadai untuk mempertahankan negeri ini. Jadi, tawaran Tuan Ono untuk pelatihan militer sangat penting. Jadi, Gus Wahid setuju dengan saya? Kados pundi, Pak. Ya. Tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri. Tidak masuk Heiho, melainkan berdiri sendiri. Membentuk barisan sendiri, barisan Hizbullah. Hizbullah bukan untuk menjaga kedaulatan Jepang. Hizbullah dibentuk untuk menjaga keamanan negeri. Saya minta kalian menyebarluaskan berita pembentukan Hizbullah ini ke pesantren-pesantren. Setidaknya 4 atau 5 orang santri dari setiap pesantrennya. Cari pemuda yang sehat dan bersedia menjaga keamanan negeri. Saya mendapatkan pesan dari Kiai Wahid Hasyim sebagai perwakilan NU. Siapa di antara santri-santri di sini yang bersedia? Saya! Sekarang para santri di Jepang
untuk jadi tentara, Jin. Buat apa ya? Gak roh aku. Katanya sih mau dibawa ke Jawa Barat. Syai'in wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun. Sadaqallahul azim. Ada apa, Mas? Enggak. Gak ada apa-apa. Alah. Jenengan boten saged ngapusi, Mas. Wajah jenengan kelihatan sekali kok lagi gundah. Ada apa? Tadi aku lihat Abdi sama anak santren yang lain. Naik kereta mau ke Jawa Barat. Katanya mau dilatih militer sama Jepang. Anak santren dilatih militer sama Jepang. Ngawur. Jangan prasangka buruk, Mas. Aku nggak berprasangka buruk. Semuanya jelas depan mata. Mas, mata itu bisa menyesatkan. Akal juga bisa melenakan. Seharusnya, jenengan tuh bisa melihat dengan hati. Maaf ya, Mas. Sar, akhir-akhir ini aku suka melihat kamu baca surat Yusuf. Ada apa? Gak ada apa-apa. Forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made. Russia and China will be represented by high-ranking officers. Thank you.
Sekarang aku baru paham, Di. Tentang pemikiran Yai soal Hizbullah. Ya Hanu. Yai tentu sudah punya rencana, Rud. Kon gak iso nerka pikiran Kiai yang lompatannya jauh ke depan. Ilmu kita belum sampai, Rud. Karena itu, Di. Aku gak bisa pulang ke Tebu Ireng. Aku malu. Aku gak punya muka di depan Yai. Kita tidak boleh membiarkan pemerintah kafir mengambil alih negeri kita ini kembali. Motif agama adalah yang paling tepat untuk digunakan saat ini. Berdasarkan Izzul Islam wal Muslimin, motif agama, lalu motif nasionalisme. Betul, Pak. Agama dan nasionalisme bukanlah dua kutub yang berseberangan. Berawal dari agama, lalu akan timbul nasionalisme. Nasionalisme adalah bagian dari agama. Kita tinggal menunggu waktu. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Ayo ewang ngono aku nyebar undangan. Yai minta semua Yai sepuh untuk berkumpul. Ayo, melaku. Kemarin, kita kedatangan utusan Bung Karno yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafa as-sa'ar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Terima kasih, Pak. Bu, ya istirahat, toh, Pak. Mana bisa istirahat kalau perang ada di depan mata? Aku tidak bisa ikut berperang bersama para santri dan suhada. Aku hanya bisa berdoa dari jauh. Pak, apa aku juga ada di dalam doa Bapak?
atau hanya para syuhada dan para santri yang ada dalam doa Bapak? Saat aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari api neraka, kau ada dalam doaku, Mas Lura. Karena kau bagian dari diriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya sudah baca selebaran resolusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya. Arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pemuda sudah berkumpul di Surabaya. Ini saatnya sebelah Jombang bergabung dengan yang lain. Tanya adikmu. Ut, wis siap kan ngadepin sekutu? Insya Allah siap, Mas. Pak, kami akan berangkat ke Surabaya pagi ini juga. Innamal a'malu binniyat. Segala tindak perbuatan itu bergantung kepada niat. Jihad hendaklah dilaksanakan dengan penuh cinta kasih dan sesuai dengan aturan. Sebab jihad adalah jalan kebenaran menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu di dalam diri. Subhanallah. Jangan pergi, Mas. Aku gak mau anak kita lahir tanpa bapak. Kamu isi. Aku harus pergi. Aku gak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja. Asalkan Belanda pergi dari sini. Jaga diri kamu ya.
Assalamualaikum. Cepat! Dibuka, Mas. Disimpan saja. Come on.
Sorry, sir. It's a bloody mess. All positions are surrounded. Hello? General Hawthorne. This is Malaby here, sir. I'm sorry, General, but it appears Surabaya is now a lost cause, sir. Thank you, sir. Kangen ambek makmu. Suara Hasan itu masuk ke sini. Ngomong apa sih? Gak ngerti aku. Bojoku mbobot, Cak. Bojoku mbobot. Aku mau jadi bapak, Cak. Bojoku mbobot. Adi, baca. Bojoku mbobot. Aku mau jadi bapak. Aku mau jadi bapak. Bojoku mbobot. Lihat. Aku mau jadi bapak. Bojoku mbobot. Bojoku mbobot. Aku mau jadi bapak. I'll go to the Linda teams in Indonesia myself to let them know about the ceasefire. Let them know we've agreed a ceasefire with the Indonesians. Yes, sir. Tenang, saudara. Bung Karno dan Bung Hatta telah sepakat dengan pihak Sekutu untuk gencatan senjata. Jangan ingkari kesepakatan itu, karena itu membuat nama baik kita hilang dan tidak dipercaya lagi oleh negara. Kalau mereka menggunakan senjata, lucutin saja mereka. Lucutin senjatanya. Lucutin. Listen. Tenang dulu. I hope you understand. As FSO, some of you know me well by now. I want to get into the building and pass the ceasefire orders to the English troops. Kalau kalian ingin masuk, kami semua ingin tentara Inggris yang ada di dalam gedung keluar tanpa senjata. Dan kami mengawalnya sampai bandara. Betul!
accept your conditions. I assume full responsibility. Now please let us inside. Mereka akan bertanggung jawab penuh. Jadi izinkan kami untuk masuk ke gedung itu. Major Gopal. Yes. Orders from Brigadier Malaby. The ceasefire's in place, but they're demanding that we lay down our arms and surrender. The Brigadier's ordered that we do whatever is necessary to ensure the safety of your men. Yes, Captain. Ashhadu allah illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nek, istri iku harus selalu ada izin dari suami. Bahkan puasa sunnah sekalipun. Mas Harus sudah mengizinkan dalam ke sini, Nyai. Ya juga bahkan ikuti sepuluh ke Surabaya. Jadi perempuan itu enggak gampang. Yang tadi bayangannya suami. Maaf, Nyai. Itu tamunya yang datang lebih banyak dari biasanya. Ya wes, masak sego sing akeh. Nggih, Nyai. Hei, Hizbullah datang! Hizbullah datang! Ya, sewa, Nyai. Allah.
Cabi! 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 Mas Harun mana? Satu truk kan sama Cabi? Cak! Saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, ini sampean ramane sampai segitu. Ayo, mangkat. Bantu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ajari Bapak menembak. Nembak buat apa, Pak? Belanda akhirnya akan sampai ke sini. Lebih baik Bapak mati melawan daripada ditawan Belanda. Setidaknya, sebelum Bapak mati, masih bisa menembak 1-2 Belanda yang berani datang kemari. Wonten tamu, Yai. Sama seperti waktu itu, Kiai. Waktu Bung Tomo soan setelah resolusi jihad di markas NU. Kali ini jelas kita membutuhkan hal semacam itu lagi, Kiai. Kedatangan saya mewakili Jenderal Sudirman juga kurang lebih sama, Kiai. Kami mengerti masalahnya. Tapi karena masalah ini sangat penting, kami belum bisa mengambil keputusan sekarang. Kami butuh waktu, barang semalam, untuk memikirkannya. Tapi Kiai, sepak terjang Belanda sudah sangat mengkhawatirkan Kiai. Mereka menduduki tempat-tempat strategis. Dan bahkan, kini Belanda sudah masuk Singosari, Malang. Rakyat kecil yang tidak berdosa telah menjadi korban. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kiai. Kiai tampaknya kelelahan. Lebih baik saudara-saudara bermalam di sini. Besok kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Baik. Silakan. Silakan. Baik, silakan. Silakan. Mau langsung di belakang. Mau langsung di belakang. Silakan. Silakan. Kiai. 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 Kang Sulihin. Kang Sulihin. Masya Allah. Kiai. Kiai. Bangun, Kiai. Kiai. Bangun, Kiai. Masya Allah, Kiai. 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 Kang. Kiai. Oh,
Semua orang yang melawan penjajah itu pahlawan. Tidak ada yang lebih berjasa dari yang lain. Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, juga tidak mengapa. Karena Allah menjanjikan tempat yang sebaik-baiknya bagi para suhada. Aturkan rasa rinduku, ku jemput mereka.